Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk di video kali ini saya nak buat video lain daripada selalu yang saya buat. Untuk di video kali ini saya nak buat video unboxing. Jadi saya ada beli sesuatu barang dekat Shopee dan saya akan buka barang itu sekarang. Tapi sebelum video ini dimulakan, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan turn on notification supaya korang tidak ketinggalan video terbaru daripada saya. So kalau korang nak tahu barang apa, just keep on watching. Jadi ini adalah barang yang saya beli. So ini ada kotak hitam. So saya akan buka dari segi packaging dia, bagi saya kemas dan selamat kalau nak post. So saya akan buka sekarang. Kalau korang nak tahu kalau korang nak tahu barang apa, korang kena tengok video ni sampai habis, okey? So saya akan buka. Sudah buka dah. Payah gila nak buka. Ini baru memudahkan kerja. Okey. Mama. Sudah boleh buka. Semoga kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari packaging dia memang kemas bagi saya. So selamatlah. Barang tak mudah pecah. So ini jadi tadi video terbentu sendiri sebab memori full. So saya dah delete. Jadi mari kita buka. Semoga tak kait lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak buka ni? Macam ni, buka dari sini. Cepat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadaa. So dalam dia ada, dia letak kotak. So letak ni je. And ada tempered glass. So tempered glass ni saya beli asing tau. Bukan dapat, kena beli. Nanti saya bagi tahu harga dia berapa. So ini adalah handphone yang saya beli, Redmi 7. Nampak tak? So, alhamdulillah. Semoga yang punya elok. So, kita buka dulu. Ni ada bubble wrap. Memang selamat lah kalau ada bubble wrap. So, kita buka. And, ya, yeah, ini ada handphone-nya. Dia belum buka tau. Tengok ni. Dia masih berbalut. And ada MI. So, ni global version. So dia Redmi 7 3 GB RAM, 32 GB ROM, warna Comet Blue. Comet ataupun Comet, tak tahu, Comet kot.
bateri handphone ni 4000 mAh. Dia ada dua kamera. So mari kita buka. Nanti saya akan terangkan semuanya nanti. So mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Putus tangan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak ada rosak apa-apa. Semoga aman dan damai. So dia dah memang terbuka. Bukan terbuka, ini saya bagi buka. Plastik ni dia memang betul-betul ketat. Oh, so kita buka macam ni je. So, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. So, ni tepinya ada Redmi 7. Ni pun sama. Global version. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa lagi. So ni kotak dia. Macam biasa. So kita buka ini. Ini pun dia. Redmi 7. So ini dalam ni macam biasa. Ni macam kotak. Kalau kotak. So ini buku kecil macam buku panduan, ada Xiaomi warranty and dapat jade apa silicon casing. Dia kalau tak silap saya silicon ni ada dua warna, selalu orang kalau saya tengok selalu dapat yang warna putih, bukan putih, hitam. So saya dapat warna putih, tapi it's okay, putih pun cantik. So yes. Mak, kita nak masukkan balik, mak. So, saya lupa nak beritahu ini dapat sekali dia punya pin adapter. Apa? Pin adapter untuk buka bosin kad tu. Jadi, inilah saatnya untuk mengucapkan cantiknya guys. Ini kamera dia, ni fingerprintnya, ni ada macam ni. Tapi kenapa dia buang plastik yang ada lekat ni? Kalau dia tak buang, sebab ini cepat terkena apa ni, cepat melekat jari. So yeah, so cantik kan guys. So ini dia MI Redmi 7. So hello cie. Tahu ni ada fingerprint. So ni dalam ni macam biasa. Ni ada charger. Ni tali charger, ni kepala charger. So besar gila dia punya ni. Ni jenis 3. Ni berapa. So macam biasa. And dia tak dapat earphone ataupun headset. Sebab Xiaomi memang tak dapat headset. So ya, yeah. Ada handphone nya. Very cantik. Cantik gila. So ini bawah dia speaker. Ni saya tak ingat mana satu speaker, mana satu sound. Mana satu speaker, mana satu mic. So mungkin ni speaker, ni mic. So kalau korang yang cakap, kenapa fungsi satu je, sebenarnya salah satu tu mic, bukan dua-dua speaker. Tetap okay. So ini memang cantik. Dan handphone ni layar dia 6.2 HD tu, and Snapdragon dia 632,
bateri 4000 mAh, kamera dia ada dua kamera belakang 12 megapiksel tambah 2 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. So yeah, so nanti saya nak transfer SIM card yang ada dekat handphone lama saya ni ke handphone sini. So itu saja. So atas ni ada untuk cucuk earphone. Kalau tak silap saya, dia boleh guna untuk macam kita remote, macam remote control macam tu. So ni ada Redmi by Xiaomi. Kalau tak silap saya, Xiaomi dengan Redmi tu sama. Tapi ada semua orang cakap Xiaomi dah tak sekali dengan Redmi. Betul ke? Jadi saya nak cuba silikon case yang laptop Apple ni. So kita cuba. Actually saya suka warna putih lagi daripada warna hitam. Saya tak tahu kenapa. So kita try. Weh, kenapa dia tak nak masuk? Oh, masuk. Tapi dia agak so cantik. Wow, tapi dah ada telak. So ini dia macam tempat charger dia yang silikon tu dia buat macam penutup. So memang cantik macam ni. Hello, cik. Saya baru perasan yang dekat kamera ni dia ada tulis AI dual camera tu. So ini fingerprint. Dan yang ni on off ni. Yang ni apa ni orang panggil? Volume. Dan tempat letak SIM card, dia letak dekat sini. So saya akan ambil ni, tempered glass ni. So tempered glass ni saya beli asing tau. Harga dia RM3 lebih. Saya beli dekat kedai yang sama, Shopee, kedai Shopee. So ini ada tempered glass. Jadi ini adalah tempered glass ni. Tempered glass ni dia tak cover semua, tak cover phone, apa, tak cover full screen sebab penjual tu dah bagi kita siap-siap. So ni kita cuba dulu, nanti saya tak bubuh lagi. Kita cuba ni. Macam ni. Bayangkan je lah. Harga dia RM3 lebih je. Jadi sampai di sini sajalah untuk video unboxing kali ini. Jadi bagi saya handphone yang saya beli ni, Redmi 7 ni, bagi saya okey. Jadi handphone ni sampai dengan selamat dekat saya. Tapi saya belum check dalamnya, so nanti saya akan cuba test. Dan segala link pembelian handphone ni dan tempered glass saya akan letakkan di description box. Harga saya beli ni RM475, tak termasuk penghantaran. Jadi kalau korang nak ikuti perkembangan saya, korang boleh follow Instagram saya iaitu @alishazulaika. Jangan lupa buat di like, subscribe, komen dan share video ini ke media sosial korang punya. See you on my next video. Bye!